pesawat kepresidenan di masa pandemi tidak bijak. Pemimpin mesti punya standar moral dan etika yang betul-betul lembut dan mudah terenyuh. Mestinya bisa dibilang tunda atau alihkan bagi masyarakat yang lebih perlu. Sementara itu, pengamat penerbangan Alvin Lee berpendapat pengecatan ulang pesawat kepresidenan menunjukkan kurangnya sense of crisis pemerintah. Dalam situasi pandemi yang telah memukul perekonomian masyarakat, pengecatan pesawat bukan hal mendesak untuk dilakukan. Menurut Alvin, dana anggaran yang sudah disediakan tidak perlu digunakan. Alvin menerangkan biaya pengecatan ulang pesawat setara B737-800 berkisar 1,4 miliar sampai 2,1 miliar rupiah. Pesawat kepresidenan di masa pandemi tidak bijak. Pemimpin mesti punya standar moral dan etika yang betul-betul lembut dan mudah terenyuh. Mestinya bisa dibilang tunda atau alihkan bagi masyarakat yang lebih perlu. Sementara itu, pengamat penerbangan Alvin Lee berpendapat pengecatan ulang pesawat kepresidenan menunjukkan kurangnya sense of crisis pemerintah. Dalam situasi pandemi yang telah memukul perekonomian masyarakat, pengecatan pesawat bukan hal mendesak untuk dilakukan. Menurut Alvin, dana anggaran yang sudah disediakan tidak perlu digunakan. Alvin menerangkan biaya pengecatan ulang pesawat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.